Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews Papua. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura laksanakan press release dalam rangka pemberantasan narkotika di kantor BNN. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jayapura mempertanyakan pada kementerian lembaga dan seluruh organisasi perangkat daerah, baik kabupaten maupun kota, dalam hal ini apakah sudah melaksanakan pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Hal itu diungkapkan oleh Arianto selaku Kepala BNN Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa peran melawan narkotika tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja. Namun, tritunggal dan harus semua terlibat dalam pemberantasan narkotika. Ya, jadi perang melawan narkotika tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja. Tapi saya mau pinjam kalimat bijak Pak Prabowo bahwa pertahanan kita kaitannya dengan narkotika juga hankam rata. Ya, jadi rakyat harus terlibat. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi itu dulu lah. Kementerian Lembaga sudah melaksanakan belum? Nah, itu. Kalau mereka belum, kita disorotin, saya pikir juga pantul kembali kepada mereka juga. Ya, berbicara tentang negara, NKRI tidak bisa sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong. Cuma BNN saja yang melaksanakan pemberantasan, tidak bisa seperti itu. Harus tritunggal dan semua terlibat, hankam rata, rakyat terlibat. Ya. BNN secara keseluruhan ya sudah melaksanakan ya, sudah ada instruksi presiden tentang darurat narkotika. Ya, dari tiga kejahatan, korupsi, terus teroris ya. Yang darurat itu narkotika darurat. Nah itu. Dan darurat itu masih berlaku sampai sekarang. Nah itu. Tidak bisa BNN sendiri yang melaksanakan itu. Hankam rata, pertahanan rakyat semesta. Nah, apakah sudah semua rakyat Indonesia melaksanakan perang melawan narkotika juga pertanyaan. Sementara itu, Kepala Seksi P2M Adomina Dawan mengatakan bahwa pihaknya telah merekrut relawan yang merupakan binaannya untuk dapat membantu memperlancar tugas-tugasnya dalam mendukung pemberantasan narkotika. Selain itu, Kepala BNN Kabupaten Jayapura mengajak untuk semua pihak terkait baik pemerintahan, TNI Polri, maupun masyarakat untuk bisa satukan hati dan bergandengan tangan dalam pemberantasan narkotika. Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.